Kita berada di Stadion Sijal Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Tentunya PRFM akan coba meliput seperti apa kondisi yang ada di Stadion Sijal Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung yang rencananya akan digunakan oleh peserta Liga 1 mungkin tahun depan atau tahun ini akan digunakan, dan juga untuk gelaran Piala Dunia U20. Seperti apa informasinya akan kami terus hadirkan untuk Anda di channel YouTube Radio PRFM. Salam olahraga. Ya, ini merupakan tempat ruang ganti pemain. Biasanya ini tim away, ini ya tim away. Nanti kita coba merapat ke sebelah kiri ya, di sini kiri. Berarti dekat samping utara ya. Di situ ada biasanya ada apa? Tempat untuk yang home, tim home. Nah, kita coba lihat memang di sini fasilitas yang ada seperti lemari, locker room. Lalu juga ada di sana ada ruang pelatih dan juga di apa? Ada fasilitas toilet juga. Dan di sana juga ada tempat massage ya, karena kan biasa kalau pemain bola kan paragal gitu ya, paragal. Jadi di sana, di sebelah sana ada tempat untuk massage dan juga untuk mungkin semi-semi akusi mungkin ya, kita coba lihat ya. Jadi di sini kalau kita lihat fasilitas yang ada di Stadion Sijal Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung ini apa Dede? Ini saya bersama tim liputan ya, Mas Dedi ya. Ini semacam iya ya, semi-semi jacuzzi mungkin ya. Atau iya sih jacuzzi, mini-mini jacuzzi ya, untuk si pemain biar relax. Dan di sini ada tempat pelatih dan juga kita coba cek ada airnya nggak. Nih tadi saya coba cek tuh ya, sana ada shower juga ya untuk mandi pemain. Nah, airnya ada, walaupun stadion ini bisa dikatakan sudah lama absen ya untuk menghelat gelaran besar, walaupun terakhir kan ada Liga 2. Liga 2 atau Liga 3? Liga 3 ya? Liga 3 main di sini ya, kalau nggak salah. Liga 3 main di sini. Tapi kalau kita lihat memang fasilitasnya masih terawat. Dan mungkin nanti akan ada dilakukan perbaikan karena janji dari pemerintah Kabupaten Bandung. Tadi kita nanti kita coba tanyakan kepada Kadispora Kabupaten Bandung, Dr. Haji Marlan. Apakah nanti akan dibuat apa istilahnya perbaikan-perbaikan di beberapa sisi lainnya. Nanti kita coba jalan-jalan lagi, tentunya hanya di channel YouTube Radio PRFM. Ya, kita akan coba jalan-jalan di sini setelah tadi kita lihat ruang ganti pemain. Maaf agak gelap terang ya, karena situasinya lagi di dalam. Di sini merupakan area pemanasan, warming up area dari pemain. Biasanya sebelah sini tuh tim tamu, biasanya sebelah sini tim tamu. Sebelumnya di sana, di ujung sana tuh ada tempat medical, ruang medical, ruang doping juga. Terus di sini ada ruang wasit, ini ya. Jadi wasit di tengah ya. Jadi wasit posisinya di tengah. Ada ruang wasit, ada dua ya. Karena ini untuk menjaga bila ada dua pertandingan secara langsung. Ataupun bersamaan, bersama sih, setelah itu ada pertandingan yang lain. Nah, ini merupakan nama stadionnya, Stadion Sijal Harupat, yang mengambil nama dari, atau julukan dari Otto Iskandar Dinata, pahlawan kita dari Bojong Soang ya. Nah, ini ruang panpel, ini LOC, FIFA juga biasanya di sini. Oke, agak gelap ya. Kita masuk ke daerah sini. Ini, ya ini. Ya, ini kalau nggak salah. Ruang pengganti pemain. Jadi kalau nggak salah itu ada empat ya, ada empat ruang apa, ruang ganti pemain. Karena biasanya tim contoh Liga 1 lah, atau biasanya piala ya, piala Menpora ataupun piala apapun lah. Nah, biasanya sore harinya jam 4 itu ada pertandingan. Nah, terus malamnya ada pertandingan. Jadi makanya disiapkan dua tempat atau empat ya, empat tempat ruang ganti pemain supaya jadi tidak dapat tunggu-tunggu ya, biar tidak dapat tunggu-tunggu. Makanya nungguan di parkiran kan nggak lucu, tuh ya. Ini kayaknya
Ya ini, cuman kayaknya ditutup. Ini merupakan tempat, ini suaranya agak ini ya, karena kita lihat, oh dibuka, kurang lebih hampir sama sih kalau kita lihat dari apa, dari apa, secara fasilitas yang ada ya. Seperti biasa ada apa ini teh, ada papan untuk instruksi pemain, lalu juga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 pemain yang istilahnya biasanya gini kan, dicantelin ya. Ini santai ini, kalau di Persib disiapin sama Om Bule ya, Om Bule Fikri di sini cantelin jersey, sepatu, kos kaki, dan juga perlengkapan yang lain. Jadi kurang lebih hampir sama sih ya, kita coba lihat lagi ya, hampir sama banget. Cuman di sini ada ruang pelatih ya, yang tadi kan di sana nggak dibuka, tapi di sini dibuka, jadi ruang pelatih kurang lebih seperti ini. Dan ada jacuzzinya, jacuzzi namanya meren ya, atau bathtub lah ya, bathtub lah ya, tapi nuk itu mah jacuzzi sih, soalnya ya dorongan-dorongan itu di bawahnya gitu sih. Jadi kurang lebih untuk fasilitas di apa, di bawah stadion itu ada tadi ya, ada ruang ganti pemain, ada total ada 4. Terus ada ruang medical, ruang doping juga di sebelah ini ya, di sebelah selatan, di sebelah selatan. Lalu juga ruang wasit tentunya, dan juga inspektur pertandingan itu ada di sebelah ruangan ini. Oke, paling nanti kita coba lihat lagi seperti apa kondisi di atas tribun ya, seperti apa kualitas dan juga kekuatan yang ada di atas stadion, dan juga mungkin ini ya apa namanya itu bench pemain, kita coba lihat ya. Tentunya hanya di channel itu Radio PRFM. Ya inilah stadion Sijal Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kita sudah jalan-jalan dan tentunya melihat situasi tribun, juga mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki karena kabarnya informasi nanti kita coba konfirmasi, informasi yang sempat kami dapatkan untuk proses perbaikan sendiri ataupun mempercantik beberapa detail yang ada di stadion Sijal Harupat ini memang cukup dinantikan juga. Apalagi nanti jelang gelaran entah itu Liga 1 yang kabarnya akan digelar bulan Juli, apakah menggunakan sistem series seperti Liga 1 tahun ini ataupun menggunakan sistem home and away ataupun putaran pertama, putaran kedua yang digelar seperti beberapa tahun lalu. Tentunya ini akan dilakukan persiapan oleh pemerintah Kabupaten Bandung sendiri, karena informasi yang kami dapatkan terakhir itu tahun 2020-an ya, tahun 2019 dilakukan renovasi dan anggarannya itu murni dari APBD pemerintah Kabupaten Bandung yang kisarannya 200 miliar rupiah, informasi yang kami dapatkan. Tapi nanti kalau ada ini nanti kita coba konfirmasi ulang. Dan tentunya membuat stadion ini perkara mudah, tapi yang sulit adalah merawatnya. Semoga saja stadion Sijal Harupat ini tetap dirawat oleh pemerintah Kabupaten Bandung agar tetap menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Karena tadi ya, membuat itu mudah tapi mempertahankan untuk memelihara itu yang sulit. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh subscriber channel itu PRFM dan juga para pendengar radio PRFM. Seperti tadi kita sampaikan dan kita sudah melihat seperti apa kemegahan dari Stadion Sijal Harupat Soreang Kabupaten Bandung, yang tentunya kalau kita bisa melihat memang stadion ini punya nilai sejarah yang luar biasa. Kala itu Persib Bandung di tahun 2014, Persib juara, dan kebetulan Sijal Harupat juga menjadi saksi di mana kita menangis, kita gembira melihat kemenangan dan mungkin kekalahan tim Persib Bandung yang digelar di Stadion Sijal Harupat. Tapi kita pengen tahu juga sebenarnya seperti apa sih progres dan juga persiapan, karena Sijal Harupat tahun 2023 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tentunya merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan tentunya masyarakat Indonesia. Kita bersama dengan Kadispora Kabupaten Bandung bersama Dr. Haji Marlan Nir Syamsu yang alhamdulillah sudah bersama kami. Amin. Pak Marlan atau Kang Marlan nih enaknya nih?
Enggak, Kang Marlan. Kang Marlan aja. Kang Marlan mungkin bisa disampaikan, karena tadi kita sudah melihat nih suasana yang luar biasa gitu kan di Stadion Sijalak Harupat, terawat kondisinya. Tapi boleh diceritakan tidak Pak sejarah penggunaan Sijalak Harupat beberapa tahun lalu, karena kita masih ingat juga Korea Selatan juara di sini ya Pak ya? Iya. Seperti apa tuh Pak? Ya jadi gini, memang alhamdulillah Sijalak Harupat ini selalu diberikan apa namanya kepercayaan menjadi tuan rumah di beberapa event ya yang sifatnya nasional, internasional, bahkan kita terakhir juga ada Asian Games di sini. Kemudian yang paling membanggakan juga, yang paling kita senang adalah stadion pertama yang memang dipakai untuk di masa pandemi. Jadi kita menjadi tuan rumah Piala Menpora. Betul. Yang awal untuk pelaksanaan liga, jadi dipercaya untuk Piala Menpora di sini. Jadi itulah pengalaman pertama kita menjadi tuan rumah dalam masa pandemi. Nah, kemudian kesininya juga kita terus dipakai oleh U19, kemudian sekarang lagi dipakai juga oleh Piala Pertiwi ya. Betul, jadi, yang sepak bola wanita ya. Iya, sepak bola wanita. Jadi itulah yang sering sekali lah dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya internasional ataupun nasional. Betul. Dan juga para pendengar dan juga para subscriber dan juga pecinta sepak bola Indonesia, kalau kita bicara soal Sijalak Harupat, sekarang ada dua lapang ya. Sekarang ada dua lapang, bukan hanya stadion yang ada tribunnya yang sering kita tonton tuh ketika Persib main, tapi juga ada lapangan latihan atau apa gitu apa namanya Pak? Ya itu adalah soccer training ya. Soccer training ya. Soccer training Sijalak Harupat. Kita mengakomodir animo masyarakat, terutama di Kabupaten Bandung juga. Jadi kita membuat lapang skor training ini dulu kita diplaningkan untuk lapang latih Piala Dunia. Betul. Dipersiapkan. Tapi karena ini sintetis, kemudian mungkin bisa digunakan untuk pemanasan wasit. Nah ini banyak digunakan, kemudian lapang skor training ini sudah sertifikat FIFA gitu. Jadi udah diperiksa oleh tim dari FIFA, datang ke sini udah kita dapat sertifikasinya. Jadi sudah layak untuk pertandingan-pertandingan yang dilakukan di luar stadion. Karena memang peminatnya banyak. Jadi kalau semua main di dalam kita perawatan juga berat ya. Betul. Karena rumput ya, kalau betul, di luar kita 24 jam bisa dipakai. Bisa dipakai ya. Iya. Baik. Jadi saya sebelumnya melihat kondisi Sijalak Harupat itu kan sebelumnya belum ada ya Pak ya, beberapa tahun yang lalu gitu, tapi pas lihat sama seperti Jakarta International Stadium, karena di JIS pun sama ya Pak, ada lapang utamanya, ada lapangan latih, untuk latihannya seperti itu, betul, jadi memang sudah sarana di kawasan Sijalak Harupat ini sudah merujuk ke arah internasional gitu Pak Marlan ya. Pak Marlan, tapi kalau kita bicara soal ini Pak, bicara soal renovasi yang dilakukan, karena setahu saya 2010 ya Pak, 2020 ya, itu mungkin bisa diceritakan tidak? Ya, jadi gini, ini kan pertama kita akan dilakukan Piala Dunia itu di 2021. Betul. Ya. Nah, 2021. Jadi kita mempersiapkan waktu itu di 2020 ada beberapa persyaratan yang kurang. Yang pertama pencahayaan. Waktu itu kita 2000, standar FIFA itu di 2400. Tapi kita tambah sekarang sudah 3000 lux. Jadi sudah melebihi. Betul. Waktu kita Piala Menpora kita uji coba pencahayaan, alhamdulillah netizen banyak yang respon baik lah ke kita bahwa ini siaran TV itu udah jelas. Betul. Jadi kita bisa lihat indikatornya. Kalau main malam nggak ada bayangan. Nah, betul. Nah, biasanya kan ada bayangan tuh kalau pemain berdiri, dia ada ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu ada bayangan. Nah di kita udah nggak ada bayangan kalau siaran malam itu. Jadi sudah clear, mengalah lebih dari dipersyaratkan oleh FIFA. Yang kedua, sekarang sound system di dalam stadion udah kita penuhi. Kemudian kursi juga kita udah penuhi single seat semua. Nah, jadi nanti ke depannya tinggal mempercantik diri. Karena ini di umurnya 2 tahun, jadi kita nanti ada lagi lah sedikit-sedikit tinggal perbaikan. Tapi secara teknikal, lapangan kita dah siap. Aman ya Pak ya? Aman, aman. Baik, artinya siap menghelat gelaran Piala Dunia, walaupun bukan Piala Dunia Senior ya Pak. Tapi harapannya nanti Indonesia di tuan rumah Piala Dunia Senior ya. Iya, iya. Sekarang pemanasan dulu nih, U20 dulu gitu kan. Nanti kita bisa lihat nih Neymar. Neymar pasti main nggak ya kalau Piala Dunia? Atau pemain-pemain top Eropa lainnya yang main di luar negeri, bisa main di Sijalak Harupat. Tapi pemain Tottenham ya,
si Son ya, pemain Korea itu, bukan Son Jongki apa? Si Son lah pokoknya lah, nanti ada di ini ya, nama lengkapnya ya. Itu pernah main di sini juga, jadi bisa dikatakan luar biasa juga ya, betul, Pak Marlan. Tapi Pak Marlan, artinya nanti kan ada perbaikan. Nah, support system, karena kan gini Pak, kadang-kadang kita berpikirnya kan mungkin yang penting gelaran beres, stadion bagus. Nah, dampak terhadap masyarakat sekitarnya seperti apa tuh Pak? Ya, apakah gini, nanti akan dibuat apa seperti itu Pak? Kita gini berharap, ini apa Pak Bupati pernah menyampaikan juga ke kita, kemudian kita juga berharap ke PSSI, mudah-mudahan ke FIFA bisa disampaikan. Jadi nanti pas pelaksanaan Piala Dunia di kita itu ada space area lah yang memang dibolehkan kita untuk UMKM atau produk-produk lokal di lapang di situ, atau nanti UMKM produk Kabupaten Bandung atau Jawa Barat itu di hotel-hotel mereka menginap itu ditampilkan. Betul. Itu yang pertama ya, dapat efek multiplier yang lain. Mudah-mudahan dibikinkan paket-paket wisata di mana mereka istirahat gitu ya. Misalnya setelah main besoknya istirahat, dibikinlah paket wisata, mereka bisa berwisata di Kabupaten Bandung khususnya gitu. Betul. Karena kan kalau di kabupaten lain mungkin memerlukan waktu segala macam. Jadi mereka stay di Bandung, di kita, kemudian bisa berwisata di kita. Kita kan banyak ada di Pangalengan, di Cibideuil, banyak sekali tempat wisata. Mereka bisa menikmati itu. Nah, itu yang kita harapkan itu nanti bisa berdampak terhadap masyarakat, ekonomi kita juga. Baik. Ya. Jadi nanti pemain Brazil, pemain Inggris, makan cireng, ranginang, nasi goreng. Gitu. Jadi mungkin kalau sekarang kan lagi rame Korea ya, Korea, makanan Korea itu kan kimbap gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti dengan strategi dari pemerintah Kabupaten Bandung, Dispora, lalu juga mungkin pariwisata ya Pak, pariwisata dan juga UMKM dan sebagainya, ini bisa memajukan perekonomian. Jadi bukan cuman sukses menyelenggarakan, tapi sukses juga dampaknya bagus, positif untuk masyarakat ya Pak Kadis. Pak Kadis mungkin terakhir nih, apa yang ingin Pak Kadis sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung nih Pak, dengan adanya persiapan menuju Sijah Harupat ini Pak? Yang pertama kita mengucapkan terima kasih lah kepada PSSI kemudian FIFA yang sudah mempercayakan diri Jalak Harupat ditunjuk menjadi salah satu stadion untuk gelaran Piala Dunia ini. Yang kedua juga ini adalah hajatan dunia, kemudian olahraga yang memang terpopuler di dunia. Kemudian ya ini mudah-mudahan bisa didukung oleh semua masyarakat Kabupaten Bandung, karena Pak Bupati sangat respon, kemudian mendukung sekali terhadap kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berdampak kepada masyarakat dan masyarakat bisa mendukung kepada kegiatan ini. Dan ini adalah reward dari PSSI, FIFA untuk Kabupaten Bandung. Betul. Jadi menggelar Piala Dunia U20 saja bisa, dan tentunya kalau Liga 1 main di sini, Persib main di sini apa ya? Ya, bisa juga ya? Bisa. Tapi perbincangan ke arah sana belum ada Pak? Atau sama PT PBB udah? Belum ada. Tapi mudah-mudahan ya kita kan dirawat terus. Betul. Kan? Jadi Persib punya sejarah dengan Jalak Harupat ya. Mudah-mudahan bisa dipakai juga. Nanti kan lihat siklus, kalau Piala Dunia kan masih di Mei. Betul. Jadi nanti kalau Piala Liga 1 itu bisa diselenggarakan misalnya dari bulan Mei, sekarang kan masih setahun lagi. Betul. Jadi yang intinya mudah-mudahan PT PBB juga bisa menunjuk Jalak Harupat lah jadi tuan rumah. Betul. Karena memang selain itu ya alhamdulillah Persikab sekarang masuk di Liga 2. Nah, nanti ada derby di sini ya. Iya, jadi Persikab masuk di Liga 2. Kemudian ya home base-nya pasti di Jalak Harupat. Persikab. Nah, mudah-mudahan Nissan naik ke Liga 1 dan bisa main dengan Persib. Babarengan ya, tapi semoga saja ya istilahnya semua kondisi aman, dan juga harapannya itu Pak, COVID turun banyak. Iya, betul. Karena kalau misalkan COVID-nya nggak turun, ya tentu akan ada pembatasan sih. Tapi harapannya semoga semuanya sehat lah. Supaya kita nyetadion lagi. Amin. Pak Marlan, hatur nuhun. Siap, sami-sami. Semoga Bapak sukses. Salam untuk Pak Bupati juga dari kami, Pak. Nanti saya sampaikan. Ya, siap. Demikian mungkin perbincangan kami dan juga liputan khusus kami tentang kondisi Stadion Sijah Harupat sore yang Kabupaten Bandung, yang bukan hanya membanggakan warga Kabupaten Bandung, warga Jawa Barat, tapi warga Indonesia, bahkan dunia, kalau kita bisa melihat kualitas dan juga sarana-prasarana yang tentunya akan terus dipercantik, akan terus dirawat, karena
kita bisa membangun, tapi belum tentu kita bisa merawat. Saya Mang Ewok, haturuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.